Pemirsa, angin puting beliung yang melanda Kota Bogor menyebabkan tiang listrik dan pohon roboh dan menimpa rumah di Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Ya, akibatnya dua rumah warga rusak. Tiang listrik yang roboh tertimpa pohon rambutan setinggi 5 meter ini menimpa dua rumah warga di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, akibat terjangan angin. Angin puting beliung yang melanda ini juga menyebabkan atap 6 rumah yang berada di Kecamatan Bogor Barat tersebut berterbangan setelah dihempas kencangnya angin. Kencangnya angin sempat membuat warga panik. Namanya alam ya, kita nggak tahu. Terus juga ya ini mengakibatkan tumbang pohon sama tiang listrik tadi rubuh juga gitu. Jadi nggak menduga-duga anginnya juga parah. Ini melanda sebagian wilayah Tanah Sareal, khususnya di Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi. Sebagian juga angin kencang melanda wilayah Bogor Barat, Situ Gede, Balumbang Jaya, dan sebagainya. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani. Sampai saat ini petugas juga tengah mendata jumlah rumah warga lain yang terdampak akibat bencana angin puting beliung ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.